Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Alfa Triski dan rekan saya Elisa Purba dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama terkait anggota Komisi 2 DPR RI Arsyad Juliandi Rahman yang mendukung pembangunan infrastruktur serta fasilitas lainnya sesuai kebutuhan Politeknik Stialan Makassar agar dapat menghasilkan SDM berkualitas yang berperan aktif sesuai harapan negara. Perlu pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi agar lembaga administrasi negara dapat menghasilkan SDM yang berkualitas yang berperan aktif sesuai harapan negara. Anggota Komisi 2 DPR RI Arsyad Juliandi Rahman mendukung pembangunan infrastruktur serta fasilitas lainnya sesuai kebutuhan Politeknik STIALAN Makassar. Hal tersebut dikatakan Arsyad Juliandi Rahman usai memimpin langsung kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Politeknik STIALAN Makassar, Sulawesi Selatan. Karena saking banyaknya peminat terhadap Politeknik ini, baik dari aparatur pemerintah, dari BUMN, BUMD, dan TNI Polri pun ikut di sini, ya kan? Dan ini menjadi sekolah umum sekarang, ya tentu membutuhkan banyak anggaran. Arsyad Juliandi mendorong anggaran serta pengembangan kualitas dan kompetensi SDM bagi tenaga pendidik dan kependidikan Politeknik STIALAN Makassar untuk menunjang kemajuan serta perkembangan masa depan negara. Sekolah ini kan memang untuk kementerian lembaga yang mendirikannya ya seperti IPDN, Kementerian Dalam Negeri, terus di Kumham juga ada, gitu kan. Tentu karena sektor pendidikan berada di Menteri Pendidikan Kebudayaan dan memang perlu komunikasi lah, terutama dalam hal mendapat dukungan anggaran 20% itu. Jadi kita akan dorong LAN beserta jajarannya untuk komunikasi terus dan kita perlu mendukung gitu. Dari Sulawesi Selatan, Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, yaitu terkait dengan DPR RI berkomitmen akan memediasi kegaduhan yang terjadi antara Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dengan Dr. Terawan Agus Putranto. Terawan Agus Putranto ini, pertemuan ini juga penting untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif agar semua pihak bisa kembali fokus untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat. DPR berkomitmen akan memediasi kegaduhan yang terjadi antara Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dengan Dr. Terawan. Pertemuan ini penting untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif agar semua pihak bisa kembali fokus untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat. Sebelumnya DPR telah memanggil IDI untuk mendengar penjelasan langsung, namun sayangnya pada kesempatan tersebut IDI justru berhalangan hadir. Anggota Komisi 9 DPR RI Ratu Ngadu mengatakan, kekisruhan yang terjadi antara Majelis Kode Etik Kedokteran IDI dan Dr. Terawan seharusnya dapat diselesaikan dengan dialog. Kedua belah pihak diminta untuk menekan egonya dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Kemarin kami Komisi 9 sudah memanggil IDI. Kami ingin mendengar seperti apa ya tupoksi daripada IDI, kerja daripada IDI, kewenangan daripada IDI. Ya, DPR perlu mendengar ya. Setelah itu juga kita akan memanggil mungkin Dr. Terawan untuk mendengar juga ya keterangan ya, sehingga ini kita bisa cari solusi gitu. Karena apa? IDI juga diperlukan oleh bangsa ini ya, sebagai Ikatan Dokter Indonesia yang melakukan advokasi dan lain sebagainya terhadap dokter-dokter ya, perkumpulan dokter, kita butuh IDI. Tapi di sisi lain, Dokter Terawan juga ini aset bangsa yang perlu dilindungi. Nah, ini perlu kita duduk bersama untuk cari solusinya, tidak boleh dibiarkan. Terkait vaksin Nusantara, kita apresiasi dulu lah ya, ini kan memotivasi yang lain. Sebelumnya, Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh merekomendasikan pengurus besar IDI untuk memecat Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI karena dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI akan ajukan hak angket terkait distribusi minyak goreng akhir-akhir ini. Sesaat lagi pemirsa, hanya di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Polemik permasalahan minyak goreng masih terus bergulir. Pasalnya distribusi yang tidak merata, harga yang mahal, serta perbedaan harga yang cukup signifikan di berbagai daerah masih menjadi keluhan masyarakat. Polemik permasalahan minyak goreng masih terus bergulir. Pasalnya, distribusi yang tidak merata, harga yang mahal, serta perbedaan harga yang cukup signifikan di berbagai daerah masih menjadi keluhan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI, Nevi Zuairina menegaskan, di bulan Ramadan, ketersediaan pangan harus terkendali, termasuk ketersediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat dengan ekonomi rendah. Keberapa kebutuhan minyak goreng curah se-Indonesia, pemerintah harus menyediakan dan menjaga di tingkat hulu, yaitu produsen minyak goreng. Nah, produsen minyak goreng dari mana? Dari CPO-nya. Nah, CPO-nya tadi sudah jelas Ibu sampaikan. Sudah berlebih CPO kita ini kalau DMO-nya 30%. Ya, sekarang siapa yang ngawasin DMO? Gitu kan? Ada yang ngawasin nggak? Jangan-jangan semua CPO-nya di ekspor ke luar negeri ya, nggak ada yang dijual dalam negeri. Tidak hanya itu. Menindaklanjuti adanya mafia minyak goreng, pihaknya sudah mengajukan hak angket dan sedang menunggu pengumuman dari KPPU. PKS kan mengajukan hak angket ya tentang minyak goreng. Tadi kita juga rapat dengan KPPU. Ya, memang pemerintah ingin nanti akan ada nama yang keluar, mafia yang menimbun ini. Ya, tapi tadi saya dengar dari KPPU sekarang baru satu alat bukti. Ya, nanti begitu dua alat bukti langsung diumumkan oleh KPPU ya. Usulan pengajuan hak angket diajukan usai pemerintah dinilai menyerah melawan mafia minyak goreng dengan mencabut aturan harga eceran tertinggi dan melepas harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar sehingga harga minyak goreng melambung tinggi. Raihan dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS bersama pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum dan HAM menyepakati sejumlah substansi baru dalam RUU TPKS. Salah satunya soal pembayaran ganti rugi atau restitusi dari pelaku kepada korban. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS bersama pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum dan HAM menyepakati sejumlah substansi baru dalam RUU TPKS. Salah satunya soal pembayaran ganti rugi
atau restitusi dari pelaku TPKS kepada korban. Anggota Badan Legislasi Ari Egahni menilai penyitaan restitusi atas harga pelaku harus berhati-hati. Sebab bisa saja jika pelaku seorang suami yang memiliki istri dan anak, maka penyitaan aset akan menimbulkan masalah baru. Ketika pelaku misalnya tidak mampu untuk membayar restitusi, maka negara mengambil alih untuk memberikan kompensasi. Tetapi ada pidana pengganti tambahan untuk pelaku, yaitu pidana penjara maksimal sesuai tuntutan yang diancam kepada pelaku. Jadi ini juga tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bagaimana memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan harapan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak coba-coba melakukan kekerasan seksual. Restitusi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1 Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung penggantian biaya perawatan medis dan psikologis, serta ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, selain minyak goreng, beberapa harga kebutuhan pokok lainnya ikut mengalami kenaikan di bulan Ramadan. Beberapa kebutuhan pokok tersebut adalah kedelai, gula, daging ayam, telur ayam, daging sapi, cabai, dan bawang merah. Kita perlu segera menyediakan apa namanya gula di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaannya ternyata yang gula dari sana itu sampai di Indonesia hanya 8.000, itu dijual lagi ke pihak kedua dengan harga 12.000, yang kemudian dari situ baru dilepas ke pasar kan gitu. Sehingga harga ya 14.500, Pak. Selain minyak goreng, beberapa harga kebutuhan pokok lainnya ikut mengalami kenaikan di bulan Ramadan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti komoditi gula yang sangat dibutuhkan pada saat bulan Ramadan justru harganya naik. Penyebab kenaikan harga gula dianggap tidak masuk akal karena berpatokan pada harga impor dan harga komoditas pangan dunia. Penjualan gula yang melalui beberapa tangan dinilai turut menaikkan harganya ketika dijual di pasar. Mufti Aima menekankan, upaya mitigasi yang sangat perlu dilakukan oleh Kemendag adalah menyediakan gula di tengah masyarakat. Nah, jadi artinya kami ingin tanya kenapa ini bisa dilakukan. Karena apa? Karena pertama, kalau memang tujuannya adalah untuk bagaimana memberikan ruang kepada masyarakat bisa membeli gula dengan harga terjangkau, ini sudah tidak tercapai. Yang kedua, Pak, harapan kami ya, kalau raw sugar kan kita lihat jauh lebih efisien. Karena apa? Yang kedua, dampaknya untuk masyarakat ada. Ya minimal lah masyarakat kita ini jadi mesin, jadi tukang jahitnya gitu loh. Ada ongkos jahitnya untuk mereka untuk bagaimana ini diolah untuk menjadi gula kristal. Komisi 6 DPR RI berharap Kemendag bisa membantu masyarakat agar bisa membeli gula dengan harga terjangkau. Febi dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Itu tadi 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi ada berita mendalam soal masalah pertanahan dan tata ruang yang mendapat perhatian khusus dari BAKN DPR RI. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita bersama.
Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona. Cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, masalah pertanahan dan tata ruang merupakan dua elemen penting dalam pembangunan suatu wilayah, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian suatu daerah. Simak liputan mendalam dari tim redaksi TVR Parlemen yang meliput kunjungan kerja BAKN DPR RI soal pertanahan dan tata ruang dari Papua Barat dan Maluku Utara. Berikut ini. Masalah pertanahan dan tata ruang merupakan dua elemen penting dalam pembangunan satu wilayah, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian suatu daerah. Untuk itu diperlukan satu terobosan atau inovasi dalam pelaksanaan penertiban pengendalian pertanahan dan tata ruang yang mengakomodir partisipasi publik. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI terus berupaya mewujudkan tata ruang dan pertanahan yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satunya dengan melakukan kunjungan dan pertemuan dengan pemerintah Kota Sorong terkait penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas ATR BPN di Papua Barat. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Gubernur Provinsi Papua Barat, Wali Kota Sorong dan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, serta jajaran pemerintah di kantor Wali Kota Sorong, Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, keterkaitan dari anggaran di Provinsi Papua Barat yang tidak seimbang menjadi perhatian yang disampaikan dengan perbedaan harga dengan pulau-pulau. Menurut Wahyu, diperlukan formulasi khusus agar di daerah Papua mendapatkan anggaran dengan kelayakan yang baik dan merata ke daerah-daerah yang ada di Papua. Itu akan kita sampaikan kalau masalah terkait anggaran mungkin yang jomplang kan. Ini yang dikeluhkan Pak Wali itu kan bahwasanya harga di Jawa dengan harga di sini berbeda, sehingga mungkin perlu formulasi khusus bagaimana agar untuk di daerah Papua itu mendapatkan daya AU dengan DAK dengan proporsi yang lebih berbeda dibandingkan dengan daerah di Indonesia bagian barat. Masalah temuan terkait masalah di ATR BPN, kan ada beberapa hal yang menjadi temuan di situ yang menjadi concern kami, yang juga menjadi masukan kami, nantinya akan menjadi kesimpulan pada saat kami akan menyimpulkan masalah permasalahan pertanahan dan tata ruang. Sementara itu, Wali Kota Sorong mengatakan masyarakat di Kota Sorong adalah masyarakat yang heterogen, menjadi satu Nusantara yang berdasarkan NKRI. Dengan kebersamaan dan kemakmuran, Lambertus Jitmau mengatakan Kota Sorong menjadi kota yang maju dikarenakan pertumbuhan ekonominya yang cukup baik serta masyarakatnya yang heterogen, serta dengan berpikir intelektual yang dinamis dengan kompetensi dan keahliannya dapat membangun Kota Sorong lebih maju. Kalau pembuat daya jadi di Kota Sorong pasti akan lebih bagus. Masyarakat heterogen ada di sini. Satu Nusantara ada di sini. Kenapa kota ini maju? Kenapa pertumbuhan ekonominya bagus? Karena masyarakat heterogen yang ada di Kota Sorong ini, mereka dinamis. Datang dengan intelektual, datang dengan kompetensi dan keahlian, mereka bisa membangun diri sendiri. DPR RI akan konsisten terhadap masalah ATR BPN yang nantinya menjadi kesimpulan pada saat menyimpulkan masalah pertanahan dan tata ruang. Sementara itu, terkait kebijakan pemerintah pusat dalam menertibkan masalah pertanahan dan tata ruang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah memerintahkan agar pengusutan sertifikat tanah masyarakat Indonesia dipercepat. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah masalah sertifikasi tanah di daerah Ternate.
Badan Pertanahan Nasional, khususnya di daerah Ternate saat ini, sudah memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Menurut anggota BAKN Ahmad Hatari, luas wilayah Provinsi Maluku Utara yang dinominasi lautan menjadi dampak positif dalam penyelesaian sengketa tanah. Akan tetapi, dengan adanya perintah Presiden tersebut menjadi lebih mudah dan tidak mengalami konflik agraria. Hanya kembali kepada soal tanah tadi itu, ini menjadi sesuatu yang krusial. Soal tanah ini orang lain punya, dia bilang dia punya, dan sebaliknya begitu saling rempasan ya. Jadi memang ya tumpang tindih ya, agraria juga waktu itu lemah, jadi ya memang saling tarik menarik soal sebidang tanah itu menjadi sesuatu yang krusial dampak terhadap masyarakat itu umumnya. Masyarakat Indonesia itu positif sekali. Dengan adanya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI yang mempunyai peran penting dalam sistem pengawasan pemerintah, khususnya agraria negara, hal-hal yang merugikan negara akan segera ditindak adil oleh aparat yang bertanggung jawab agar masyarakat Indonesia merasa aman dalam kepemilikan sertifikat tanah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berbuka puasa memang enaknya makan yang manis-manis. Nah, kira-kira apa ya? Sesaat lagi akan kami hadirkan kepada Anda rekomendasi makanan manis untuk berbuka. Hanya untuk Anda, tetap di TVR 09. Selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, menyantap yang manis-manis saat berbuka puasa memang memiliki manfaat tersendiri untuk tubuh sesuai menahan, seusai menahan lapar dan haus panjang hari. Karena pada saat berbuka, kita harus menggantikan energi yang hilang atau gula darah yang turun selama kita berpuasa kurang lebih 14 jam lamanya. Nah, kami rekomendasikan salah satu santapan manis tapi tetap alami, yaitu durian, pemirsa, bukan sembarang durian, yang ini legenda durian dari Kota Medan. Berikut liputan lengkapnya hanya untuk Anda.
pemirsa semua, jumpa lagi di TVR 09. Kali ini TVR 09 akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Kota Medan untuk menikmati ragam kulinernya yang sangat khas dan beragam, salah satunya adalah durian. Bicara Medan tentu tidak akan lengkap jika tidak bicara durian. Bicara durian juga hampir tidak lengkap jika tidak tahu ucok durian. Bahkan mereka yang belum pernah sama sekali ke Medan, banyak yang sudah pernah mendengar nama ucok durian. Ucok durian merupakan salah satu gerai durian di Medan. Sebenarnya ada banyak gerai durian di Medan. Bagaimana tidak banyak? Karena Medan sendiri termasuk salah satu produsen durian paling enak se-Indonesia. Sumber durian yang didapat dari berbagai daerah seperti Sibolga, Pematang Siantar, dan durian dengan kualitas yang paling mantap berasal dari Sidikalang. Ucok durian ini sudah menjadi semacam trademark di Kota Medan. Oleh karenanya, tempatnya paling ramai dikunjungi, baik oleh warga Medan sendiri ataupun pendatang. Jangan membayangkan pemilik ucok durian adalah orang Batak ya, karena terdapat kata ucok. Pemilik ucok durian adalah Bapak Zainal Abidin Caniago. Bapak Zainal Abidin atau yang akrab disapa Ucok, sudah bergelut dalam dunia kuliner durian sejak 34 tahun yang lalu loh. Namun, ia baru mendirikan usaha sendiri sekitar 25 tahun yang lalu. Tak langsung melejit, Ucok mengaku pernah mengalami jatuh bangun selama berjualan durian. Mulai dari berjualan kaki lima, hingga kini kedainya yang sudah melekat dan menjadi ikon kuliner di Kota Medan. Gak main-main loh pemirsa, pelanggan ucok durian ini datang dari berbagai kalangan. Mulai dari penduduk lokal, tokoh masyarakat, anggota DPR, hingga Presiden Joko Widodo pun pernah mencicipi kelezatan durian ucok jika berkunjung ke Medan. Jadi rasanya tak berlebihan ya, jika dibilang durian ucok adalah tempat wajib mampir bagi penggemar durian yang sedang berkunjung ke Medan. Kedai Bang Ucok yang berada di Jalan Wahid Hasyim ini tak pernah kehabisan stok durian meskipun jumlah pembeli yang datang tak pernah sedikit. Pembeli biasa datang dan menyantap durian di tempat. Satu buah durian tak akan cukup memuaskan perut dan lidah pecinta durian. Bagi yang sudah kenyang menyantap durian di tempat, namun masih ingin membawanya pulang, jangan khawatir. Durian Ucok punya solusinya, yaitu paket durian kemasan. Lalu, bagaimana jika durian ditahan di bandara karena aromanya yang tajam? Solusinya, ucok durian akan mengemas daging durian dengan rapi dalam sebuah kotak rapat. Untuk menutup aroma khasnya, kemasan juga dilengkapi dengan daun pandan dan kopi agar aroma durian tersamarkan. Jadi, Anda bisa membawa durian dengan aman sampai ke rumah. Nah, sekian dulu ya pemirsa liputan kuliner kita kali ini. Jangan lupa, kalau berkunjung ke Medan, sempatkan mampir ke Ucok Durian ya. Sampai jumpa lagi di episode TVR 09 berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Selasa 5 April 2022. Agenda yang pertama yaitu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BKKBN dan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait percepatan penurunan stunting. Kemudian dilanjutkan oleh Badan Legislasi DPR RI yang mengadakan rapat dengan tim perumus terkait pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU TPKS. Kemudian pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dan pada siang harinya pemirsa, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Mendagri, BNPP, dan DKPP terkait evaluasi anggaran tahun 2021, serta sejumlah agenda DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap berhati-hati pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap jaga kesehatan. Apalagi bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami himbau juga untuk mengikuti vaksinasi booster COVID-19 yang kini disediakan pemerintah di lokasi terdekat. Dan segenap guru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizki dan rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. Sampai jumpa.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN.